Berjalan kaki adalah sesuatu yang kita lakukan sehari-hari. Asosiasi Penelitian Jantung Amerika mengatakan bahwa berjalan kaki 30 menit sehari meningkatkan kesehatan dengan jelasnya. Jadi, berjalan dapat meningkatkan kesehatan. Tetapi, apakah berjalan dapat menyembuhkan? Ya, dan ini bukanlah sebuah ide baru. Tahukah Anda saya siapa? Saya adalah Hippocrates, bapak kedokteran modern. Saya pernah mengatakan, berjalan adalah penyembuh manusia terbaik. Tubuh kita sangat menakjubkan, dilengkapi dengan kemampuan penyembuhan alami. Tubuh kita dapat menyembuhkan diri sendiri dan regenerasi sel terus-menerus. Tetapi, kebiasaan jelek kita menghambat atau menghentikan kemampuan alami ini. Misalnya, mengangkat benda berat dengan cara tidak benar, postur tubuh yang tidak baik, dan sebagainya. Hal-hal ini mengakibatkan tulang belakang tidak align, yang secara langsung menimbulkan efek tidak baik pada berbagai organ tubuh. Masalah punggung, sakit panggul, sakit lutut, adalah beberapa tanda dari tulang belakang yang tidak lain. Ingatkah Anda Hippocrates mengatakan berjalan adalah penyembuh manusia terbaik? Kita berjalan 3.500 sampai 5.000 langkah setiap harinya. Tetapi, mengapa menurut penelitian 80% orang pada suatu saat mempunyai masalah tulang belakang? Karena cara berjalan kita tidak benar. Kami akan menunjukkan Anda 5 kesalahan umum dalam berjalan yang dapat menimbulkan masalah atau penyakit. Kesalahan 1. Lihatlah jarak kaki kiri dan kanan Anda. Apakah terlalu jauh, terlalu dekat, atau tepat? Kesalahan 2. Ambillah sebuah langkah. Apakah panggul Anda tertarik ke depan? Jika benar, Anda juga sedang menarik tulang belakang Anda dengan tidak benar. Kesalahan 3. Samakah langkah kaki kiri dan kanan Anda? Kesalahan 4. Berjalan malas? Apakah Anda menyebabkan paha atau pinggul Anda menjadi longgar? Kesalahan 5. Apakah Anda menekan lutut atau pinggul? Lutut atau pinggul Anda akan bermasalah di masa depan. Kesalahan-kesalahan dalam berjalan ini menimbulkan tekanan pada tulang, sendi, tulang belakang, dan sebagainya karena kita tidak mempergunakan otot kaki dengan benar. Temukanlah rahasia kesehatan dan kebahagiaan Anda. Dengan 6 kunci RBA, hentikan kebiasaan jelek sekaligus perbaiki bentuk tubuh, kemampuan penyembuhan alami, dan kesehatan Anda. Rahasia berjalan alami, RBA, meningkatkan kualitas tidur, fokus dan konsentrasi, pencernaan, mood, sirkulasi darah, tingkat metabolisme, pernafasan, semuanya meningkat, juga mencegah dan mengurangi selulit dan varises. RBA, menyehatkan, menyegarkan, menyembuhkan dan menghilangkan masalah sampai ke penyebabnya. Kami mempunyai lebih dari 150 pengajar di 16 negara dan telah mengadakan seminar di 21 negara. Apakah Anda ingin memperbaiki dan memperindah bentuk kaki atau tubuh, meningkatkan vitalitas, menghilangkan sakit pada sendi, pinggang, punggung, tanpa obat, tanpa operasi, dan tanpa efek samping? Cobalah 10 menit evaluasi berjalan gratis. Ikutilah seminar RBA sehari dan mulailah berjalan untuk membuat seluruh tubuh Anda lebih indah dan sehat. Informasi lain, Facebook, YouTube, natural-walking.com.